ketemu karo adile diri pribadi. Nah, tahapan kuwi ngene. Nek kowe menungso Indonesia wis padha iso nemoni ucapanem dewi-dewi ing kono saenenge rumah sakit selesai. Wis, rumah sakit kuwi maknane ngene. Utuh suara lu dina wujud-wujud aku, utuh sejati lu minggu kuasa namanya adil. Yang katanya urib-urib suara lu tapi adil lu kabeh kuasa kan wasangakan iku utuh suara mindai kendali ni dahu. Yang ono utuh kuasa kan nitek katakan, yang kono dulu kuasa kan mindai lu minggu sejati. Yang di papan dunia urib yang kono ketemu, ono di papan dunia wujud-wujud kuasa kan mindai. Duduhnya suara-suara ini urib-urib nata bekuasa kuasa ni wujud, yang tatanan adil diri pribadi Allah nekane wujud yang dunia Indonesia wae dise yang dilapan dunia urip yang urip bakal dilepas no kabeh teko kayangan kahanan tatanan utuwe manjine swara Indonesia di dadahan swara mujono temung kira-kira swara kuwi jabarane ini Mas nggih iku pres kuwi ya kene sasmita utawa dawu sing tak terima mulai 2015 Mas nggih ing taun 2014 kuwi engko bakal ganti cerita ngono oh nah pola pikire menungso mindset-e menungso ya mindset-e menungso iki rubah total gak iso apa ya gak iso berpikir sing nggone arah kamulkan ya. Jadi berpikir saya nggone swara iki ngene. Lamun to urip iki engko tak bukakno kabeh tatanane laku lungguh kasuwaran engko mesti jebol sak durunge mlaku. Mbok arah-arah ngene. 2013 engko kuwi wis ngeleh kabeh apa ya? Pondasi. Pondasine pondasi berpikir manungsa, khususnya Indonesia. Nggih. Ya. Jadi sing berpikir arah hal-hal sing politik, sing politik-politik nopo-nopo iku ketemu ne udar. Nopo kono disebabno teko apa? Nek disebabno teko virus utawa teko apa, ya jare-jare nopo kono iki pancen. Nek bencana aja ngomong. Welas asih Gusti lah. Oh, nggih. Aja ngomong bencana. Soale ngomong bencana iki padha karo mengharap ya. Terus virus nek ngene iki anu apa ucapan sing isu maksudnya ya ora kerja isu sing berkembang nang kono kuwi tatanane laku ekono akeh menungso sing padha goncang ya seperti itu kan menurut tatanan urip saiki ditemoni piye carane nglakoni kuwi nang kono ketemu karo sing sejati artine Indonesia iki bakal gugur ucapan-ucapan sing padha ngembangno politik kuwi tapi trike kaya apa ora ngerti Mas aku ora oleh duduhno nggih ya kan mung aku ngandani swarane kane hawane iki ngene taun 2013 Indonesia iki perubahan drastis nang gone pemikirane wong iki belok total dadi arahe wis ora arah nang gone politik meneh mergo kuwasa kang nguasanakane swara kuwi kuwasane ngene lho gue menungso polae yang wis dirubah yang kono bakal belok haluan bakal belok haluan ya. Nah haluan apa kono kuwi ngene mungkin sampean tau nok media sosial iki ya sing berbahas tentang A kemarin ya wis menggebu-gebu ya kan ya nok kono ilang kualitas paham ya ganti cerita seret nah paham ya pasti ya nah podo roh aku terlalu kuat seperti itu dirubah total seret hilang pemikiran total wong podo kebingungan terus piye saiki apa sing di kuasa makanya suara gak nih terus saiki kok cara berpikir ngomong saiki kok no kesejatian gak jadi so ya dulur-dulur para winase sih itu iku podo apa ya istilahnya kebanjiran
kebanjiran wong-wong sing padha bingung golek tombo. Artinya golek pencerahan. Ya paham ya? Artinya tombo itu bermacam-macam ya kan. Karena ada kebingungan, ada bermacam-macam tatanan, nopo niku golek pencerahan. Ora winasis-winasis iki, sing padha ae. Nek enen wong sing jabarno laku urip iki disalahgunakno. Ya kan disalahgunakno. Dene bakal kegolong dhewe padha ae. Jadi para winasis iki ya bakal kejebak nalika dene menyampaikan sesuatu dengan kebohongan. Dengan mereka maksudnya ya, mereka apa ya? Mereka ngerubah maksudnya ngerangkai anu. Jadi aku tak nyampe nomornya ben aku iki engko oleh perhatian dan sebagainya. Nah, dene tujuannya seperti itu ya padha apa ya dene ya kebingungan padha ae. Seperti itu. Makane tatanan-tatanan ini kudu ketemu kan jerone laku sampean kudu ono. Terus ini kan pandangan Kang Gito terkait tahun 2030 puncaknya Borobudur pripun ya? Terus apa mboten? 2030 ora karo Mas. Ora sendiri. Ora karo. Goro-goro pembersihan, pembersihan habis-habisan Mas. Goro-goro pembersihan habis-habisan. Suara kene. Ana tembung tatanan laten orang dunung wujud-wujudna kabeh kuasaku utuh sejati. Engkene tatanan urip-urip kudu ketemu karo wujud-wujudna kabeh suara. Iki dina tak buka. Iki ya, Mas ya. Tatanan iki kudu ketemu. Ya. Apa maksudnya iki? Tatanan iki kudu ketoto. Mergo nek kene iki ana urip. Ya. Nggih. Uripe tatanan nunggu kas suara dunung wujud. Engkene ketemu karo sing nyuarani mergo wujud ketemu karo adile diri pribadi. Nah, tahapan itu ingin ya. Nek kue menungso Indonesia wis podo iso nemoni ucapanan diwi-diwi yang kono saenengnya rumah sakit selesai wis rumah sakit kue maknanya ini wong sing manggono nggone papan panggonan sing kono asak mesti ini iku pindah wis ya pindah jadi yo tahapannya ngono ya kan. Jadi seiku para tenaga medis ya iku akeh sing anu apa ya mengundurkan diri serangane wis dene wis belok agamane ya ada tahun 2000 pada tahun 2030 ku jelas ini ya. Rumah sakit tahapan-tahapan lakon-lakon sing wis ora member-member itu iku wis kegulungan tek 2025 2025 terus sampai 2000 nois wes ganti wes ganti mana ada cerita lagi kenalpon balik kenalpon balik ya wes ratri mau pun balik kok ya wes mapan mana kok ya wes mapan mana ya itu jadi 2030 itu gampangane pelancongan melancong nih ronjang kai ya jang kai aku 2025 itu loh aku wes meluruh mas kabe ya wes ya makanya tahapan demi tahapan tatanan ini aku tuh ketemu engkono rong ewu telu liku aku mindset wong Indonesia khususnya ya aku wes ganti cerita wesan wes gak ada kebohongan ngono gini wes podo minggir wesan wes ngono ay wonten sing ngendikan malih niku nek tahun 2023 kan ganjil tigan terus tahun kalong tapi wonten niku terus kathah ingkang sing digantung nggih permasalahan napa mawon ngoten niku pripun yang menawa kula ngene ngene ya urip ana tembung kowe kudu medar swara ning kowe kudu tumeka dhisik karo apa sing tak sampeyan. Ana kuasa ndak laku ana swara nang wujud. Yang tahun iki ana tembung kowe kudu buka anane tatanan. Ana natani dawuh ana swara ndak laku nang wujud. Ing kono kowe kudu ketemu karo swarane utuh-utuh swara ing kono temen-temen sapa dhas sejatine urip. Kamu kok urip kuwi perjuangan yang ada di wujud mergo wujud kuwi ditata karo adil. Kamu kok adil kuwi ora ngerti yang tahun 2023 ing kono ketemu karo sing diarani jero tahun digantung
kamangka sing digantung kuwi sejatine ora kok menungsane. Ya. Sing digantung kuwi tatanane, Mas. Ya, sing digantung kuwi tatanan. Tatanan sing kaya ngene iki, Mas. Wong sing duwe proyek apa bentuke nek kono kuwi wis ora kanggo, Mas, digantung. Jadi cara ene to. Seorang petinju sudah menggantungkan sarung tangannya. Berarti wis selesai. Ya, seorang pesepak bola sudah menggantungkan sepatunya. Selesai. Kuwi Mas Matane. Oh, ngono. Ngono Mas Matane. Iya. Duh. Duh. Duh, ngono. Ayo paham ya. Jadi saya digantung nang kuwi, Mas. Satu maksud gantung niku. Oh, jadi saya digantung nang kuwi. Jadi wis yayen.